Alright, hello Ninggen no Minasan, welcome back to Nobrian Zawardo aka Nobrian Seika YouTube channel. Kali ini kita akan showcase untuk Shin Shenron ya, Ising Long. Kita akan gunakan Zenkai Ising Long full power ini di tim GD pastinya. Kita akan coba seperti apa kemampuannya. Dan karakter ini sudah tua sih, punya kemampuan endurance dan lain sebagainya, namun not that good btw ya. Karena sekarang banyak karakter yang bisa menghilangkan endurance, ini auto death sih sebenarnya. Kalian harus punya karakter yang bisa menahan yang namanya atau menghilangkan buff anti endurance dari Rising Rush musuh jika kalian ingin gunakan, karena ini nggak ada kemampuan untuk menghilangkan hal seperti itu ya, kalau nggak salah ya. Itu oh ini nggak ada pak, jadi sedikit sedih kalau kita bandingin dengan karakter yang lain sebagai contoh. 17 ya, yeah. 17 universal surat pusaka kita banget ini kan punya kemampuan itu. Oh, di sini nggak ada ding, nggak ada ding ya, nggak ditulis di sini, tapi di sini ada. Jika kamu serai sinas apa bilang semua. Jadi itu sekiranya kita langsung aja pas saja di game pertama, let's go. Oke, game pertama powerful opponent team. Damn, aku nge-tap loh padahal. Tapi buat itu lah. Kita kasih damage. Aja full forfeit. Kenapa anjir? Malu pet. Baru battle loh pak. Oke, next game. Loadingnya lama kali anjir. Oke, okay. Tuh kita ada anti cover chain ya gitu ya. Cuma timer count. Brrrr. Destroy Dragon Ball. Sakit ini cuy. Nice. Aku anu loh pada. Aku set step loh. Aku and ke-lock semua. Nice shoot. Oke. Oke. Ah, aku lupa itu. Itu anu. Counter. Oke. Okay. Overthink. Untung aja drop ya. Mati sih. Dore. Aja forfeit lagi anjir. Kenapa orang-orang ini forfeit mulu? Oke. Semoga ini nggak forfeit-forfeit ya. Capek kita lawan forfeit-forfeit cuy. Dum-dum-dum. Sakoi.
14. Oke. Nah, lagi lah. Dia juga kelok dan lain sebagainya kan enak banget ini, Pak. Let's go. Oh. Kita elef aja kalau gitu, Pak. Oh ya, mau pingin last man standing kah? Last man standing Gohan kah? Oke. Last man standing Gohan boleh. Oke, kita terima ya. Wisu 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 wisu. It's okay. Sakit sih sakit ya. Tenron ya, tanker kita di sini. Kita terima damage-nya. Ya dia sengaja bikin last man standing Gohan coy. Tapi saya nggak takut. Not bad damage. Ah, dia strike jalan, dia nggak mecet. Ambret. Wah, ini Setiaru. Wah, dia diam aja. Mau LF padahal. Gak niat main dia. Oke, last game mungkin ya. Let's see. Semoga gak ada yang kayak game yang tadi-tadi. Yang aneh-aneh. Oke, ribbon netral 15 timer count. Oke, itu udah sih. Itu mo itu demo mago yoku nanti. Wow. Wait, wait, please. Mati lah, anjir. Oke. What the hell are you doing, bro? Okay, main ability. Oke, di penetral. Oke.
Berubah dia, Pak. Ini kemungkinan nggak DC sih, kalau nggak masih main biasa lah. Kita intinya mau showcase Sentron kan. Damn. Nope. Ah, dia lari. Ada sih kah? Oh, enggak nih. Dia melarikan diri kah? DC? Ah, dia DC kah? Ya udah. Kita akhiri dengan Rising Rush aja lah. Dia DC enggak sih? DC sih. Damn, kita nggak bisa diapa-apa ini, Pak. Ya, kita akhiri dengan Shin Senron. Jadi itu sekiranya untuk showcase Shin Senron ya. Not bad, tapi not good juga. Bisa dipakai, walaupun kurang reliable, tapi it's okay lah. Not bad lah ya. Karena tipe kayak gini ya sulit untuk kita pakai juga. Itu seperti itu.